Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Nur Liana Khairuddin, Doktor Kesihatan Pekerja dari Jabatan Health Screening KPJ Rawang. Selamat datang ke rancangan kami, Jom Tanya Doktor. Hari ini, sempena Pink October, kami akan bersama dengan Dr. Fu Siang Lin, pakar pembedahan KPJ Rawang. Dr. Fu, welcome back. Hi. Hello, saya Dr. Fu, pakar pembedahan KPJ Rawang. Okay, Pink October ialah Breast Cancer Awareness Month ataupun Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Ia adalah satu kempen untuk meningkatkan kesedaran dan juga mendidik orang ramai tentang kanser payudara. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom tanya doktor. Doktor, apakah penyakit-penyakit yang sering doktor lihat berkenaan dengan payudara? Dengan payudara, biasanya kita tengok pesakit datang dengan beberapa komplain. Salah satu ialah ketulan payudara. Yang kedua ialah sakit ataupun merah ataupun nanah payudara. So kebanyakan ini dia ini dua yang sangat-sangat kerap kita jumpa, iaitu ketumbuhan ataupun kesakitan dan yang bernanah. Jadi kalau seseorang itu ada ketumbuhan atau merah, bermaksud ia kanser atau ada masalah-masalah lain yang juga memberi simptom seperti itu? Dia ada beberapa kemungkinan. Okay, kanser itu ialah salah satu. Of course, yang lain punya ialah macam bukan kanser, ketulan yang bukan kanser ataupun jangkitan kuman yang boleh menyebabkan ada kesakitan nanah dan merah macam itu. Okay, jadi bukan semua merah dan bengkak adalah kanser. Okay. So, apakah simptom-simptom lain yang kita perlu tahu untuk mengetahui sama ada itu adalah kanser atau mungkin just jangkitan biasa yang tidak perlu dirisaukan? So, dia biasanya beberapa jenis persembahan, okay, ataupun simptom. Masa mereka datang, kadang-kadang dia tak semestinya sakit ataupun of course sakit dengan itu bengkak ialah sangat common. Yang lain macam perubahan kulit di payudara macam menjadi lebih kerasa sikit, macam orange punya kulit macam itu, ataupun kita ada rasa macam puting ataupun nipple dia sudah tertarik ke dalam tak boleh keluar, ataupun kadang-kadang nipple ataupun puting dia ada keluar cahaya macam discharge. Walaupun tidak mengandung, tidak menyusu, tapi dia pun keluar discharge. So ini salah satu yang beberapa kemungkinan. Yang lain punya ialah ada dari ketiak ada ketumbuhan, ada biji di sana ataupun rasa tak selesa di ketiak. So semua ini boleh menjadi salah satu simptom yang untuk mencadangkan bahawa ini adalah ada sesuatu penyakit di payudara. So kulit, lelehan dari nipple dan juga any perubahan. I see. Dr. Fu, kanser payudara adalah kanser yang utama di kalangan wanita di Malaysia. Apakah sebenarnya risiko-risiko seseorang itu boleh mendapat kanser payudara? So kalau kita tengok dari statistik Malaysia, di Malaysia, kanser payudara, breast cancer adalah merupakan one of the salah satu top 3 yang di kalangan wanita. So dia sangat-sangat common, sangat-sangat biasa dijumpai. Risiko-risiko yang kita boleh dapat nampak ialah salah satu ialah age lah. Of course, umur. Kalau kita punya umur meningkat, dia punya risiko akan meningkat lah. Lebih kepada biasanya umur 40 ke atas, maka risiko dia akan meningkat dengan lebih tinggi. Yang kedua ialah risiko macam nak family. Misal kata kita ada family members, kita ahli keluarga yang mempunyai sejarah ataupun history payudara pada umur-umur yang dekat, ataupun kita ada ramai ahli keluarga yang mempunyai kanser payudara. Ini pun boleh membawa risiko yang lebih tinggi kepada seseorang itu. Biasanya lebih dekat punya itu family, hubungan first degree, adik-beradik, ibu bapa itu lebih tinggi. Second degree dia kurang sikit, tapi pun boleh ada macam kita punya auntie ataupun kita punya sepupu yang second degree. Okay.
Selain tapi buat yang first degree itu yang paling penting, paling macam penting ibu ibu bapa adik beradik semua itu. Selain daripada itu, macam tadi kita cakap risiko-risiko yang lain, macam orang yang tak pernah mengandung, so risiko itu banding dengan orang yang pernah bersalin dan pernah menyusu badan. Menyusu badan itu boleh kurangkan risiko untuk dapatkan bayi tanah. So menyusu badan bukan saja elok untuk baby, tetapi elok untuk ibu juga lah, untuk melindung dari kanser payudara. Lepas itu itu oral contraceptive pill, ubat perancang ini ataupun hormonal therapy, ubat hormon-hormon yang lain macam ada orang makan untuk kanser, rawatan kanser semua. So hormonal therapy itu dia pun boleh menyebabkan risiko untuk dapat kanser payudara meningkat banding dengan golongan yang tak pernah menerima apa-apa rawatan hormon. Jadi oral contraceptives pun juga meningkatkan risiko seseorang itu, Dr. Fu. I see. Okay. Dr. Fu, bagaimana kita hendak mengesan kanser payudara atau mengesan dengan awal? Mungkin sebab di peringkat awal kita tak menampakkan apa-apa simptom, or dia tidak ketara atau obvious. So apa yang kita boleh buat? Kadang-kadang kalau kanser datang kita tak tahu. Kadang-kadang mereka permulaan dia silent. Dia lambat, kadang-kadang dia cuma datang dengan satu biji saja, kecil. So biasanya apa yang kita nak tahu, macam mana kita nak detect awal, iaitu biasanya kita carangkan untuk kita buat pemeriksaan sendiri, berdarah sendiri. Biasanya setiap bulan dan kita boleh periksa. Dan kalau kita rasa bahawa ada sesuatu yang luar biasa di berdarah, macam ada rasa biji di sana yang sebelum ni tak pernah ada, ataupun ada perubahan yang macam kita cakap tadi, perubahan kulit, nipple itu puting, ada tukar ataupun ada discharge. So semua-semua ini ataupun rasa tak selesa di sana kan. So kalau kita ada rasa, maka adalah baik di mana kita terus pergi jumpa dengan doktor yang berdekatan untuk dapat pemeriksaan yang selanjutnya. I see. So it is best untuk buat pemeriksaan ini setiap bulan. Kalau period macam mana, Dr. Fu? So kalau period, satu period itu dia biasanya ada susah sikit untuk kita dapat memeriksa badan, sebab biasanya payudara itu akan lebih encroach lah, dia lebih keras sikit. So biasanya lepas satu minggu macam itu. Satu minggu is the best time lah. Lepas itu kita boleh start cari satu masa untuk kita buat, biasanya masa mandi kan, sebelum tidur kan, kita boleh periksa. Selain dari pemeriksaan sebegitu, adakah apa-apa cara lain yang kita boleh buat screening? Okay, kalau untuk screening, biasanya disebabkan kalau kita tengok dia punya risiko dapat kanser lebih tinggi selepas umur 40. So biasanya screening itu maksudnya saringan itu kita boleh buat masa kita, kalau lepas umur 40 tahun, kalau tidak ada risiko-risiko yang lain yang macam kita cakap tadi. Biasanya kalau kita ada biji, kita ada ketulan ke apakah, kita tak tunggu sampai 40 tahun lah. Misalkan kita 25 tahun pun, 15 tahun pun, kalau kita ada tak selesa ataupun luar biasa ataupun ketulan, kita terus pergi. Tapi kalau untuk golongan yang normal, dia rasa dia tiada masalah, so dia tunggu sampai umur 40, masa itu kita tahu risiko sudah meningkat. So masa 40 itu, masa itu kita boleh pergi ke hospital untuk minta untuk dapatkan itu screening. Okay, screening itu dari segi mammogram. Mammogram adalah satu jenis screening di mana kita akan buat macam satu X-ray untuk tengok payudara sama ada dia ada ketulan kan tidak lah, ada yang suspicious of breast cancer punya ciri-ciri di sana dalam X-ray, dalam itu mammogram itu. Okay. Yeah. So, Dr. Fu, selalunya lebih 40 kita buat mammogram. So sebelum 40, biasanya kalau sebelum 40, kalau kita ada ketulan ke apa-apa, biasanya kita boleh buat ultrasound. Ultrasound itu merupakan satu jenis scan yang selalu kalau kita mengandung, nampak ibu yang ada mengandung, dia pergi ke klinik, doktor akan buat itu scan di perut. So scan itu sama juga, cuma beza dia ialah kita scan di payudara. So kita akan dapat nampak juga adakah benda-benda yang luar biasa macam ketulan
cair, nanah, semua itu boleh dijumpai dengan ultrasound. Mammogram ni Dr. Fu, berapa kerap yang kita perlu lakukan sekiranya kita sudah menjejaki 40 tahun? Kalau kita 40 tahun, kita buat sekali, terpulang kepada apa keputusan mammogram. Misal kata mammogram itu normal, so maka kita boleh buat salingan setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Kalau dia tak normal, maka kita akan adjust according untuk apa yang kita dapat. Mungkin disana lebih dekat dari 2 tahun lah. Sekiranya seseorang itu telah didiagnos mempunyai kanser payudara, Dr. Fu, apakah rawatan-rawatan yang boleh diberikan? Adalah, so, adakah semua operation? So itu kalau kanser payudara sudah dapat confirm, so kita akan tengok beberapa ciri-ciri lah. Salah satu itu ialah berapa stage dia punya, stage 1, 2, 3, 4 maksud dia berapa, sampai tahap ke berapa payudara itu, dan juga dia punya payudara itu dia punya size dan pesakit punya ciri-ciri lah, sama ada sihat ke tidak ke, umur berapa, semua itu. So kebanyakannya kalau breast cancer yang boleh di operate, maka biasanya kita akan buat operation untuk keluarkan itu ketulan itu, termasuk juga dengan itu payudara dan itu limpa-limpa yang di tepi. Lepas tu kita akan hantar itu spesimen untuk pergi buat test, tengok sejauh mana ataupun stage yang keberapa yang dia sudah pergi, dan dengan itu kita akan buat keputusan sama ada pesakit itu perlu lagi untuk menerusi rawatan dengan rawatan macam kemoterapi yang masuk ubat ataupun radioterapi yang ada X-ray untuk tempat yang itu, supaya kurangkan itu recurrence, maksudnya kurangkan itu kebangkalan itu cancer untuk datang balik. Dengan test lab itu, dengan hormonal test itu semua, kita pun boleh tengok sama ada sesuatu pesakit itu dia sesuai untuk diberi ubat-ubat hormon untuk control, supaya itu lepas operation cancer payudara tidak datang balik. So kita mesti ingatkan bahawa operation untuk buangkan payudara dengan limpa kelenjar itu ialah cuma step yang pertama. So ini semua orang dia tak faham. Ada orang mereka ingat selepas operation dah habis. Dia punya rawatan. Sebenarnya dia baru bermula. So operation itu untuk kita buangkan punca kanser itu, dan juga untuk kita tahu berapa tahap kanser payudara itu, supaya kita boleh plan untuk seterusnya sama ada pesakit itu tak perlu buat apa-apa sudah, ataupun pesakit itu masih perlu menerusi rawatan yang selanjutnya macam kita cakap kemoterapi, radioterapi, hormonoterapi. Apakah nasihat Dr. Fu kepada para penonton kita tentang kanser payudara selain dari apa yang telah sangat penting ialah kita mesti selalu memeriksa payudara. Kalau dapati ada sesuatu yang luar biasa, maka mesti pergi jumpa doktor dengan secepat mungkin. Jangan tunggu lama-lama ya, Dr. Fu. Kedua, kalau ada dapat ataupun sesiapa yang sudah dapati bahawa ada itu kanser payudara, maka jangan takut dengan rawatan, sebab dia punya itu rawatan memang berpeluang sangat tinggi untuk sembuh. So jangan dapat tahu sudah lari pula ataupun takut untuk sebab perkataan kanser tu ramai orang rasa tak ada rawatan untuk kanser. Sebenarnya dia punya peluang untuk sembuh sangat sangat tinggi. Dan last but not the least, kalau sudah sampai umur untuk buat salingan 40 ke atas, maka pergilah ke hospital-hospital yang berdekatan untuk buat salingan dengan doktor, untuk buat mammogram, untuk pemeriksaan. Sangat penting ni, Dr. Fu. Okay. Alright, Dr. Fu, terima kasih untuk sesi yang sangat berfaedah hari ini. Semoga penonton telah mendapat pencerahan tentang masalah-masalah payudara dan juga kanser payudara ini. Sebelum kami bersurai, jangan lupa like dan juga follow Facebook kami dan juga Instagram KPJ Rawang Specialist Hospital. Sekian, terima kasih. Thank you. Thank you.